Balik lagi di Pagi-Pagi Pasti. Happy. Nah ini nih, ada kabar terupdate dari artis kontroversial yang baru saja melahirkan anak ketiganya minggu pagi kemarin. Minggu pagi kemarin. Ya. Oke, coba kita lihat dulu beritanya ya. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu ya. Telah lahir putra dari Nikita pukul 7 pagi dengan berat 2,3, panjang 46 cm. Ibu dan bayinya sehat dan selamat. Terima kasih atas doa kalian semua. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Nikita Mirzani Mawardi, 17. Ya. Nah, nih banyak pertanyaan, siapa yang mengazani baby boy Niki ini? Alhamdulillah ada suami saya. Tuh. Ada lagi? Kita udah di ruangan. Tenang ya, kita doa ya, tolong ya, kita doa. Kita ketemu babynya. Bocoran kan? Silahkan. Weh. Iya. Selamat datang. Ya. Ami. Oh, peluk aminya dong. Peluk aminya. Sampai peluk aku. Melahirkan gak ada suami, itu yang membuat Niki sedih kali ya. Nah. Karena biar bagaimanapun kayak ada kekuatan gitu kalau kita mau melahirkan tapi ada suami kita di samping kita. Atau tapi anyway kita ucapin selamat, ya, Niki, selamat Niki atas kelahirannya. Anak lu tiga ya Wak, iya. Aduh anak lu tiga, semoga tanggung jawabnya besar. Anaknya mudah-mudahan, bisa membanggakan. Ya mudah-mudahan kamunya juga cepat pulih ya Nen. Iya. Kita okay. Video call. Mau ngapain video bos? Video call. Asik video harusnya call. Udah bangun sih. Coba kita cek. Ada pulsanya gak bos? Ah unlimited uya-kuya. Oh. Kuota-kuota aman. Hah? Kuota aman, aman kuota. Dibilang kuota. Unlimited. Unlimited bos sejam ini sih. Unlimited sejam. Dua lemong. Ayo dong Nick diangkat. Nick diangkat kali Nick. Nick. Jangan-jangan lagi nyusuin gak? Oh lagi kalau enggak ganti kalau itu gitu kali dong. Ganti popok. Lagi nyusuin pengen diangkat lo. Ya bayinya diangkat dong gimana? Iya benar-benar. Ya. Bisa ditutup sebenarnya sih. Takutnya lagi mandi. Mana nih? Mana sih Nikita nih? Jadi kemarin yang menemani persalinan Niki itu sahabatnya. Oh. Fitri sama Chen-Chen. Iya. Oh. Sebentar. Jadi suami sahabatnya dari, tadi. Yang satu ya, lagi itu suami sahabatnya yang mengazani itu. Iya. Gitu. Lu udah ngomong belum sih mau video call? Lu mah suka nah, gitu. Iya dia video call balik, video call balik. Oh, yes. Video call balik. Halo. Niki. Niki, Neng, selamat ya. Selamat, 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 selamat. Selamat ya Neng. Gimana babynya? Babynya udah lagi di ruang ICU nih, lagi COVID, ada Kak Fitri, ada yang ngazanin tuh. Halo Kak Fitri, Om Chen-Chen. Iya, halo Isda. Hai, kamu nginep situ Fit? Oh manja, manja. Niki, Niki. Ya. Kenapa sih bayinya belum bisa diliatin? Liatin dong. Bayar dong. Oh. Oh manja. Apa-apa duit lumayan ya. Iya dong, kan anak udah tiga. Oh benar, harus gitu, harus gitu. Benar, benar, benar. Itu baru Nikita Mirzani. Betul, Nikita Mirzani, anaknya mirip siapa? Anaknya mirip... Mirip bapaknya enggak atau mirip papi Uya. Ah, emang. Aduh, kenapa mirip Uya sih, Nik? Nik, gua enggak berbuat, Nik. Kupingnya mirip lu banget, tapi gua enggak bohong. Serius? Sumpah, entar gua fotoin. Berarti gantengnya kayak gue dong. Enggak, lu jelek. Untung cuma kupingnya doang. Niki. Terus Dipo datang enggak? Dipo datang atau ngasih selamat enggak? Oh. Ah, itu siapa tuh? Ah,
gimana Dipo, telepon atau datang apa enggak Kak Fitri? Telepon Uya, nanti aja Pak. Oh berarti telepon, oh, bagus. Telepon ya, berarti telepon ya. Berarti tanggung jawab dong. Berarti telepon, Fitri yang ngangkat. Datang ke sini diizinin enggak? Kenapa? Ya. Rencana datang enggak Dipo? Rencana katanya mau datang, tapi lagi nunggu pintunya dibukain sama Nikita. Oh, oh. Oke. Di masjid enggak taunya habis clubbing, peres. Niki, tapi kalau Dipo datang dibukain pintunya enggak? Enggak dong. Oh, kok enggak dong? Dipaku dong pintunya biar enggak bisa masuk. Loh kan memang boleh, masa enggak boleh lihat anaknya? Kata siapa ini anaknya? Nah lo. Niki, Niki. Jadi apa namanya? Bayinya enggak mirip salah satu musuh-musuh lo, enggak mirip dong? Enggak dong, ganteng banget tapi putih. Kulitnya mirip kocen. Kupingnya mirip lu. Ya, mirip ada mirip Billy-nya enggak mirip Billy? Billy rambutnya lah rambut. Keriting lurus berarti rambutnya lurus ya? Rambutnya lurus. Oke, Niki, 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 Niki. Kapan bisa bergabung lagi sama pagi-pagi Pasti Happy? Nanti kalau jahitannya udah kering ya, Papi. Emang berapa lama jahitannya kering? Berapa lama sih, Kak? Ya udah keringin aja, dijemur di luar. Jahitannya dijemur aja, dijemur. Oh, gak bisa. Kenapa? Mau gue keringin pakai dryer, gak bisa. Oke, Niki. Tapi ini kamu udah bisa jalan-jalan belum, Neng? Belum, belum. Bunda masih dibobokin. Oh gitu. Niki, Niki kapan keluar dari rumah sakit? Aku keluar sama kamu dulu aja lah. Gimana lu? Niki, Niki, lu Niki. Lagi kondisi begini masih gila lu ya. Nikita, Nikita. Ini yang biaya persalinannya Dipo ikut bantu enggak? Ikut bantu enggak? Enggak, bayar sendiri semua. Bayar sendiri ya? Iya. Oke. Niki bener-bener. Udah punya kandidat nama belum untuk anaknya? Ada nama bapaknya enggak terakhirnya? Ada deh rahasia. Pak. Oh, nama kakeknya ada. Nama kakeknya. Kakek dari bapaknya, Pak, kakek dari ibunya dari lo nih. Ah, nanti lihat aja. Oh, ada nama Kuya dong, Kuya. Ya Kuya. Ya udah. Okay. Niki, selamat, congratulations sekali lagi ya, yeah. Kita semua. Cepet penonton pagi-pagi masih happy, ikut okay. Happy, ikut senang. Cepet pulih ya. Dan cepet kita pengen lihat baby boy-nya. Iya. Yeah. Selamat Niki. Love you. Terima kasih Niki. Sehat, Neng. Bye. Salam buat teman-teman di sana. Bye. Bye-bye. Dadah, Kak Fitri, Om Cencen. Dadah. Bye. Niki itu ya wanita tangguh. Tangguh. Kuat. Sekarang dia udah punya 3 anak. Aduh makin berat aja tuh beban, Neng. Apapun permasalahan tapi dia tetap. Fine. Yes. Dan setelah ini ada aktor ganteng, ganteng. Yang katanya selebek CLBK sama mantannya yang seorang artis. Betul. Siapa dulu kita lihat video berikut ini. Check this out baby. Cheers. Atau yang lebih akrab disapa dengan Indra Bruckman ini sudah aktif di kancah hiburan tanah air sejak tahun 1995 hingga kini namanya masih terus bersinar. Sempat beberapa kali menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita dari dunia hiburan, Indra rupanya masih belum menemukan tempatan hatinya. Diketahui sebelumnya, Indra pernah menjalin hubungan dengan pesinetron cantik Helmalia Putri, namun sayang hubungan keduanya harus kandas begitu saja. Seperti pepatah, jodoh tidak akan kemana. Beberapa waktu belakangan ini keduanya terlihat kembali sering bersama dalam berbagai kesempatan. Bahkan, baik Indra maupun Puput, sapaan akrab Helmalia Putri, kerap membagikan momen kebersamaan keduanya di media sosial masing-masing. Apakah Indra dan Puput akan menjalin hubungan kembali? Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ra. Ya, Teh. Beneran.
Beneran apa nih Teh? CLBK. Sama Puput. Ini kalau ditanya CLBK kesannya tuh masih ABG gitu. Cinta ya. Cinta lama jadi bakal sedikit. Kubur. Tapi yang pasti Teh, kalau saya berusaha untuk menjaga silaturahmi dengan siapapun, apalagi dengan orang yang mempunyai hubungan spesial dulu. Gitu loh. Jadi bukannya balik lagi menjalin hubungan ini ono kucurut, enggak? Sebenarnya kalau dibilang apakah ada komitmen atau enggak ada gitu. Belum ada, tapi karena saya merasa bahwa ya saya semakin tua, saya juga enggak mau pacaran. Saya berusaha untuk menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, kita enggak tahu ke depannya seperti apa gitu loh Teh. Gitu. Terus kapan rencana untuk meresmikan hubungan kalian? Nunggu sinyal dulu, kalau sinyal kenceng langsung. Kenceng. Oh, lu cari, lu keluar rumah dulu biar sinyal ada. Biasanya kalau dalam gedung sinyal hilang ya. Saya di kampung rumahnya ya Teh. Repot dia. Apakah benar Indra L. Brukman benar-benar CLBK dengan Helmelia Putri dan akan segera menikah dalam waktu dekat itu? Nah, ya kan? Betulkah? Kah betul. Betulkah, kah betul, apakah akan lamaran? Kita lek mare setelah yang satu ini masih di pagi-pagi pasti. Happy.